Dua pekan menunggu, keluarga jemaah umroh asal Buol, Sulawesi Tengah bisa bernapas lega. Tiga orang jemaah umroh yang tertinggal di Jeddah, Arab Saudi akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Kepulangan ketiga jemaah umroh itu turut didampingi pengurus travel umroh. Sebelumnya, tiga WNI yang menjalankan ibadah umroh tertahan selama sepekan di Arab Saudi dan tak bisa pulang ke Indonesia karena tak memiliki tiket. Khawatir, keluarga jemaah umroh lalu melaporkan ke salah satu pimpinan cabang travel umroh ke Polda Gorontalo. Alhamdulillah, setelah kita mendapatkan informasi dari pihak jamaah yang tiga orang tertinggal itu, alhamdulillah sekarang sudah berada di posisi di Jakarta, sudah bisa pulang ke tanah air. Sejak kapan mereka pulang, Pak? Pulangnya itu mereka kemarin malam kalau tidak salah, itu kabar kami yang terima terakhir. Untuk ke Gorontalo kapan, Pak, nanti? Untuk ke Gorontalo itu insya Allah itu besok hari Minggu jam 2 siang.